Halo Sobat Traveler, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Kali ini Mimin ada di salah satu tempat wisata yang ada di Batam. Kamu penasaran? Ikutin Mimin terus ya. Citra kebun wisata yang berada di Kelurahan Seilekop, Sagulung Perkebunan Durian, yang dibuka sejak tahun 2019 ini, kembali tampil dengan suasana yang sejuk dan asri, dengan pepohonan yang lebih rindang. Untuk masuk ke lokasi wisata perkebunan ini, pengunjung cukup membayar Rp10.000 untuk dewasa dan Rp5.000 untuk anak-anak. Di dalam kawasan perkebunan juga tersedia berbagai fasilitas hiburan yang cukup lengkap. Selain menyajikan flora dan fauna, pengelola juga menyediakan tempat bermain dan bersantai untuk pengunjung. Citra kebun wisata ini sengaja dihadirkan untuk memanjakan warga Batam agar dapat menikmati destinasi wisata gaya perkebunan. Sebagai destinasi wisata yang beda dengan lainnya, kebun wisata ini mampu mendongkrak sektor pariwisata di Batam. Perkebunan ini akan dilengkapi villa, resor, dan lainnya. Tak hanya itu, wisata alam ini juga telah menyediakan beberapa spot foto yang unik, dari mulai sepeda gantung, sarang burung gantung, maupun ayunan. Selain itu, dalam area wisata ini juga terdapat beberapa jenis fauna yang sengaja dihadirkan, agar para wisatawan yang berkunjung bisa mengetahui secara langsung. Dalam kawasan wisata ini, terdapat banyak sekali pepohonan yang buahnya bisa dinikmati secara langsung, seperti durian, jambu, rambutan, semangka, dan lain-lain. Semoga dengan kehadiran Citra Kebun Wisata di Seilekop, Sagulung, Batam ini akan memberikan dampak positif bagi perkembangan sektor wisata kota Batam. Terlebih sekarang ini, Batam membutuhkan terobosan-terobosan baru dari warga dan pemerintah sehingga dapat menggenjot sektor pariwisata. Bagaimana? Kamu tertarik untuk berkunjung ke Citra Kebun Wisata Durian ini, guys? Kamu bisa langsung ke lokasi di Citra Kebun Wisata, Sungai Lekop, Sagulung, Batam. Ayo guys, tunggu apa lagi? Isi hari weekendmu ke sini guys, pasti tidak mengecewakan deh. Jangan lupa nantikan video Mimin selanjutnya ya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe.